Hello, girls and boys. Ready? Let's begin. Selamat datang di Fakultas Biologi untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Awalina. Saya akan memandu pada hari ketiga ini untuk membahas mengenai bidang kemahasiswaan. Nah, saya tidak sendiri ya teman-teman. Di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Risya Pramana Situmorang. Kemudian di sampingnya ada Kak Elsa. Kemudian ada Kak Jen. Nah, langsung aja yuk kita perkenalan dulu. Dari yang paling muda dulu aja ya teman-teman, biar semangat nih. Silakan Pak Risya untuk berkenalan bersama teman-teman. Ya. Mungkin yang pertama, Bapak ini menjabat sebagai apa di Fakultas Biologi, khususnya di bidang kemahasiswaan? Ya, halo semuanya. Saya Risya Pramana. Saat ini saya bertanggung jawab untuk bidang koordinator bidang kemahasiswaan Fakultas Biologi. Saya menangani kemahasiswaan khususnya dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan, baik itu berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan Fakultas Biologi maupun dalam pengembangan kegiatan professional skills maupun humanistic skills untuk mahasiswa Fakultas Biologi. Oke, nah itu sekilas tentang perkenalan dari Bapak Risya. Nah, kemudian saya sedikit tahu nih Pak, tentang Korbitkem itu ternyata juga membawahi tentang urusan beasiswa untuk mahasiswanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa saja yang sebenarnya beasiswa yang ada di Fakultas Biologi ini? Baik, ya tentu beasiswa ini adalah salah satu bagian yang dapat mendukung kelancaran daripada proses studi mahasiswa. Dan tentu teman-teman angkatan 2020 juga ketika nanti masuk ya dan sudah aktif, tentu ini juga menjadi salah satu sasaran yang ingin didapatkan ya, untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jangan khawatir teman-teman, beasiswa di UKSW maupun Fakultas Biologi ini tersedia cukup banyak, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Dan bagaimana cara mengaksesnya juga itu cukup terbuka. Sehingga kalau berbicara masalah beasiswa, dari sisi sumber sendiri banyak sumber beasiswa yang bisa teman-teman bisa dapatkan. Nah, sehingga kalau kita mau deskripsikan beasiswa, ada dua jenis secara umum. Yang pertama beasiswa prakuliah dan beasiswa ketika teman-teman masuk sebagai mahasiswa aktif di UKSW. Nah, prakuliah di sini maksudnya apa? Artinya teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini sebelum Anda masuk sebagai mahasiswa. Nah, contohnya apa? Beasiswa yang hasil kerjasama dengan UKSW dengan Metro TV, yaitu OSC, ya. Kemudian ada beasiswa
kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Nah tentu ini merupakan salah satu kesempatan bagi teman-teman yang mungkin pengen masuk ke UKSW kemudian sudah mendapatkan beasiswa terlebih dahulu. Nah yang kedua adalah beasiswa ketika teman-teman sudah aktif menjadi mahasiswa. Nah ini juga tersedia cukup banyak karena UKSW juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain maupun perusahaan ataupun pemerintah. Nah kalau pemerintah sendiri menyediakan beasiswa, misalnya beasiswa bidik misi. Bidik misi memang menyediakan terkhusus untuk program studi yang sudah terakreditasi A. Nah biologi maupun pendidikan biologi itu sudah terakreditasi A teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mencoba atau mengajukan beasiswa bidik misi ini. Yang kedua juga beasiswa prestasi atau beasiswa PPA. Ketika teman-teman punya prestasi akademik, itu juga bisa menjadi satu pendukung untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, beasiswa lainnya juga ada beasiswa dari yayasan, kemudian dari UKSW. Contohnya beasiswa rutin. Nah, teman-teman juga bisa dapatkan beasiswa rutin ini 1 tahun setelah teman-teman kuliah di UKSW. Jadi, ini sifatnya semacam bantuan melalui potongan SKS. Nah, Fakultas Biologi sendiri juga menyediakan beasiswa. Artinya, beasiswa ini bantuan dari alumni-alumni Fakultas Biologi sendiri untuk membantu adik-adik. Sehingga beasiswa ini juga biasanya diperuntukkan bagi teman-teman yang prakuliah. Kemudian ini diperuntukkan untuk uang potongan sumbangan. Dan masih banyak yang lainnya. Fakultas Biologi sendiri ada hampir 60% mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa. Nah itu jumlahnya cukup banyak sekali, sehingga itu juga mencerminkan bahwa beasiswa di UKSW cukup banyak dan cukup terbuka bagi teman-teman untuk bisa mendapatkannya. Begitu. Wah menarik sekali ya teman-teman. Jadi kalian yang berminat untuk mendaftarkan beasiswa atau kalian mau bertanya-tanya lebih lengkap mengenai beasiswa, kalian bisa langsung hubungin Pak Risha aja nih teman-teman. Nah oh iya Pak Risha, calon mahasiswa baru ini kan masih semangat-semangatnya nih ya, Pak Risha, karena mereka peralihan dari siswa ke mahasiswa. Nah di UKSW sendiri mahasiswa itu didorong untuk lebih aktif ya, baik di dalam kampus, di luar kampus, di non-akademik maupun akademik ya. Nah dari keaktifan mahasiswa tersebut, UKSW juga memberikan penghargaan. Betul begitu ya Pak Risha? Betul, betul. Nah, untuk itu Pak Risha mohon diberi penjelasannya seperti apa penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan? Ya, pertanyaan yang baik ya. Artinya teman-teman ketika masuk dan sudah berstatus sebagai mahasiswa, tentu ada sedikit perbedaan aktivitas ketika teman-teman dari siswa menjadi mahasiswa. Nah tentu kegiatan kemahasiswaan itu di UKSW cukup banyak dan teman-teman tinggal memilih saja sesuai dengan minat bakat teman-teman. Nah tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada aktivitas dari sisi professional skills, ada humanistic skills. Nah apa sebenarnya kedua aspek ini? Nah jadi professional skills itu adalah pembinaan yang fokus pada pengembangan kemampuan akademik teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman ada di program studi biologi maupun pendidikan, tentu itu yang menjadi dasar bidang keilmuan teman-teman untuk kita dorong sehingga dapat berkembang dan bisa berprestasi di situ. Nah, yang kedua itu adalah humanistic skills. Nah, mungkin teman-teman, wah, saya nih kemampuannya biologi berarti hanya sebagai seorang saintis. Tidak, tetapi ketika teman-teman punya kemampuan art atau seni atau bidang olahraga, nah tentu itu adalah bidang yang mungkin bisa kita dorong ke arah humanistic skills, sehingga teman-teman semua bisa terfasilitasi baik dari kemampuan teman-teman maupun minat dan bakat. Nah sehingga aktivitas-aktivitas itu sebenarnya diatur di UKSW sebagai bentuk dasar penghargaan melalui yang namanya poin kredit keaktifan mahasiswa. Nah, apa itu poin kredit keaktifan mahasiswa? Nah, poin kredit keaktifan mahasiswa itu adalah aturan yang akan menghitung atau dasar perhitungan daripada setiap aktivitas mahasiswa ketika melakukan tadi, misalnya Anda melakukan satu kegiatan lomba
Nah, berkaitan dengan kegiatan akademik, contohnya mengikuti olimpiade. Nah, ternyata dari aktivitas Anda mengikuti olimpiade itu, tentu nanti akan ada sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti dapat menjadi salah satu pelaporan Anda untuk mengklaim bahwa Anda telah melakukan kegiatan di bidang professional skills. Nah, nanti di poin kredit keaktifan itu akan ditentukan berapa skor yang Anda peroleh dari kegiatan Anda mengikuti lomba olimpiade tadi. Nah, itu salah satu contoh bahwa setiap kegiatan kemahasiswaan di UKSW itu dihargai dalam bentuk poin kredit keaktifan. Apapun itu, apakah Anda misalnya mengikuti kegiatan olahraga, mengikuti kegiatan paduan suara, dan sebagainya, itu ketika Anda pun dapat membuktikan misalnya dalam bentuk sertifikat contohnya, nah itu bisa diklaim sebagai salah satu aktivitas yang telah Anda ikuti dan bisa dikonversi dalam bentuk poin tadi. Oke, kalau begitu bagaimana mekanisme kita untuk pencairan poin ini, Pak? Ya, nah tentu ada istilah pencairan poin itu sebagai salah satu klaim mahasiswa telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Nah, tentu mekanismenya itu tinggal mahasiswa ketika tadi punya sertifikat, nah tinggal datang saja ke kantor PER3 yang mengurusi keaktifan mahasiswa, ya aktivitas mahasiswa. Nah, nanti dari situ Anda tinggal menyerahkan sertifikat Anda, kemudian sertifikat itu nanti akan dinilai berapa poin yang layak untuk Anda dapatkan sesuai dengan aktivitas yang Anda lakukan. Kemudian nanti itu akan masuk ke siasat. Nah, nanti mahasiswa baru angkatan 2020 ini tentu Anda akan punya akun siasat masing-masing. Anda bisa mengecek sejauh mana Anda sudah mendapatkan poin kredit keaktifan. Nah, salah satu contoh lagi, misalnya teman-teman mengikuti kegiatan OMB, orientasi mahasiswa baru, secara full ya, misalnya kegiatan dari fakultas, kemudian nanti ada OMB universitas, nah nanti ada sertifikat yang akan diberikan, nah itu akan mendapatkan skor tersendiri lagi. Jadi ya diharapkan teman-teman semua juga harus mengikuti dari awal sampai akhir ya. Terima kasih Pak Arisya atas penjelasannya mengenai kredit keaktifan mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa baru, kalian harus aktif nih di kegiatan-kegiatan baik di kampus maupun luar kampus supaya kalian bisa ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Nah, kita tinggalkan dulu sejenak tentang beasiswa dan kredit keaktifan mahasiswa ya. Kita langsung bergeser ke kakak-kakak dulu nih. Kita akan mengulik lebih banyak lagi gimana caranya kalian untuk mendapatkan poin-poin itu. Nah, ini kita perkenalan dulu deh sama Kak Elsa dan Kak Jin. Siapa mereka ya? Silakan Kak. Sebelum perkenalan, saya mau ajak Kak Awalina sama Kak Elsa nih buat menanyakan jargon mahasiswa kita, boleh ya? Boleh banget. Hidup mahasiswa! Hidup! Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janelsin Adrian Jepang Mahathirian Duri. Saya perwakilan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Biologi. Nama saya Elsa Kristiani Putri sebagai perwakilan dari Senat Mahasiswa Fakultas Biologi. Oke, cukup ya teman-teman perkenalannya. Nah, tadi kan Pak Risha tadi sempat menjelaskan mengenai humanistic skill dan professional skill. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mencapai kedua skill ini, kakak-kakak, maka terbentuk lembaga kemahasiswaan. Betul begitu? Benar banget. Nah, yuk langsung aja masuk deh kita, apa itu sebenarnya lembaga kemahasiswaan? Silakan kakak-kakak, boleh dijawab. Jadi lembaga kemahasiswaan itu merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berorganisasi dan berproses di dalamnya, baik itu untuk memanajemen diri dan banyak hal positif lainnya yang bisa didapatkan di dalam lembaga kemahasiswaan tersebut. Nah, selain itu, lembaga kemahasiswaan itu juga memiliki beberapa peran teman-teman, yaitu sebagai wahana mahasiswa untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, kemudian membentuk persekutuan dan juga persaudaraan. Selain itu juga, lembaga kemahasiswaan bertugas untuk mencetak calon-calon pemimpin dan juga menyalurkan aspirasi bagi mahasiswa. Oke, nah tadi Kak Elsa dan Kak Jin perkenalan kan sebagai perwakilan dari BPMF dan SMF nih.
Nah, kira-kira apa sih BPMN dan SMM itu, Kak? Mungkin boleh deh Kak Jing dulu nih, BPMN itu apa? Oke. Jadi BPMF itu merupakan singkatan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Nah, BPMF ini dia merupakan lembaga legislatif dan permusyawaratan yang ada di aras fakultas dan program studi. Nah, tadi kan namanya Badan Perwakilan nih. Badan Perwakilan itu berarti wakil ya. Jadi isi dari BPMF itu adalah mahasiswa yang menjadi wakil dari tiap-tiap angkatan yang ada di dalam fakultas. Untuk Fakultas Biologi sendiri, setiap angkatan itu pasti punya perwakilan. Untuk saat ini, setiap angkatan punya 10 perwakilan di BPMF. Nah, tadi juga ditanyakan fungsinya seperti apa ya? BPMF itu punya 7 fungsi. Yang pertama itu legislating, kemudian recruitment, ada advocating, budgeting, rekomendasi, representasi, dan juga controlling ya. Nah, sebagai lembaga legislatif, BPMF ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada BPH, yaitu Badan Pengurus Harian yang terdiri dari ketua dan juga sekretaris. Kemudian ada komisi-komisi nih, Kak. Komisi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada Komisi A, ada Komisi B, dan juga Komisi C. Komisi A itu merupakan komisi yang berfungsi untuk mengatur keuangan yang ada di lembaga kemahasiswaan fakultas. Nah, biasanya mereka mengatur tentang keuangan itu lewat proposal dan laporan pertanggungjawaban serta membagi anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kepanitiaan dan kegiatan mahasiswa lainnya. Nah, selain itu mereka juga bertugas sebagai badan pengawas kegiatan yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tim observasi yang diletakkan di tiap-tiap kegiatan. Selain itu, komisi A ini juga melakukan yang namanya pembuatan GBHPLKF. GBHPLKF itu merupakan garis besar haluan pelaksanaan kegiatan lembaga kemahasiswaan fakultas. Jadi itu menjadi pedoman untuk membuat suatu program atau kegiatan di lembaga kemahasiswaan. Kemudian ada komisi B. Komisi B ini merupakan komisi yang berkaitan dengan struktur dan pengawasan struktur itu sendiri. Jadi Komisi B itu berfungsi untuk mengawasi struktur yang ada di LKF, mengawasi struktur kepanitiaan dan satgas yang akan melaksanakan kegiatan. Nah, selain itu, Komisi B ini juga melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja dari fungsionaris dan kepanitiaan yang ada di LKF. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap struktur agar tidak terjadi yang namanya double job dari tiap-tiap kegiatan. Nah, kemudian ada juga yang namanya orasi. Orasi ini juga dikerjakan oleh Komisi B dengan tujuan untuk melanjutkan kepemimpinan berikutnya, melakukan pemilihan untuk calon pemimpin LKF selanjutnya. Kemudian ada Komisi C. Komisi C ini dikenal juga dengan Komisi Advokasi yang berfungsi untuk menampung semua aspirasi mahasiswa terkait permasalahan yang dihadapi di dalam perkuliahan, kemudian menyalurkan aspirasi tersebut ke fakultas. Biasanya dalam bentuk open forum ya. Open forum ini biasanya dilakukan dengan mempertemukan mahasiswa dan juga dosen untuk saling memberikan kritik dan saran terkait pelaksanaan perkuliahan. Nah, selain itu, Komisi C ini juga melakukan penyebaran angket untuk penilaian dosen pada akhir semester biasanya. Nah, biasanya juga Komisi C ini melakukan pembagian informasi atau menyebar informasi ke setiap angkatan terkait beasiswa yang ada di fakultas ataupun yang dari universitas. Jadi secara garis besar fungsi BPMF itu sebagai ya pengawas dan pembuat peraturan. Oke, berarti secara garis besarnya BPMF ini lebih menjalankan tugas sebagai legislatif gitu ya, ya. Oke, kalau gitu langsung kita beralih ke Kak Elsa nih. Apa itu SMF, Kak? Nah, untuk SMF sendiri itu merupakan singkatan dari Senat Mahasiswa Fakultas. SMF sendiri itu merupakan lembaga eksekutif atau pelaksana program dari kegiatan LKF. Kita bertugas untuk mewadai dan juga mengkoordinasikan setiap kegiatan mahasiswa di aras fakultas. Nah, untuk strukturnya sendiri, hampir sama dengan BPMF, kita juga ada BPH. BPH itu Badan Pengurus Harian, terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara.
Dan bedanya kalau di BPMF itu komisi, kalau di SMF itu adalah bidang. Kita di Fakultas Biologi punya dua bidang teman-teman, yaitu bidang 1 yang mewadai kegiatan humanistic skills dan juga bidang 2 untuk mewadai kegiatan professional skills. Kedua bidang ini ada perbedaannya teman-teman. Nah, bedanya itu apa sih teman-teman? Bedanya itu untuk di bidang 1 mewadai kegiatan untuk mengembangkan soft skill, tapi untuk di bidang 2 untuk mengembangkan hard skill. Dan contoh-contoh kegiatannya itu ada banyak teman-teman. Untuk bidang 1 kita punya kegiatan yang namanya LDKM atau Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa. Di situ kalian akan dilatih untuk mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis, memimpin diri sendiri dan juga kelompok. Selain itu kita juga punya persekutuan doa dan juga kelompok bakat minat seperti futsal, bulu tangkis dan juga kelompok seni tari. Itu untuk bidang 1. Nah, untuk di bidang 2 sendiri kita punya beberapa kegiatan, yaitu misalnya ada live-in, bio entrepreneurship dan juga biocare. Di live-in ini kalian akan berada di sebuah desa dan kemudian kalian akan membantu desa tersebut misalnya dalam membuat pupuk, mengolah limbah seperti itu. Kemudian untuk di bio entrepreneurship atau kewirausahaan biologi, kalian akan diajari bagaimana mengembangkan kemampuan berwirausaha. Dan di biocare, kalian akan diajari untuk mengembangkan kemampuan kalian dalam mengajar. Bisa mengajar di sebuah panti asuhan atau mengajar di sebuah sekolah-sekolah. Seperti itu, teman-teman. Jadi, di bidang 2 ini kalian lebih diasah untuk melakukan hard skill kalian. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya, teman-teman, perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Elsa, Pak Risha, dan Kak Jin untuk penjelasannya di bagian kemahasiswaan. Nah, bagi teman-teman mahasiswa baru, kalian nggak perlu pusing-pusing kan untuk mencari dan mengumpulkan poin. Kalian cukup ikut kegiatan yang ada di fakultas atau di universitas ya. Dan bagi kalian yang ingin bergabung ke BPMF ataupun ke SMF, bisa kok cek di Instagramnya BPMF. Itu ada @bpmffbio.uksw. Dan untuk SMF, itu ada @senatmahasiswafb. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mohon pamit dan teman-teman harus selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!